بسم الله الرحمن الرحيم ومرساه يانصيب موليكان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله ومن والاه الله سبحانه وتعالى بالفرمان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم سيبا yang من mengetahui سبوى آيات yang disebut dengan ayat kursi Adalah ayat yang sangat familiar bagi kita semua, disebut dengan ayat kursi karena terdapat di dalamnya kata "kursi". Kursi berarti tempat duduk, lalu dikaitkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala menempati suatu tempat yang disebut dengan kursi? Mari kita lihat penafsirannya di dalam kitab. Tafsir Tahrir wa Tanwir karya Syekh Ibnu Asyur jilid kedua terbitan Dar Suhnun lin Nasyr wa Tawzi' Tunisia halaman 23 Syekh Ibn Asyur di dalam kitabnya ini menjelaskan wa qila al-kursiyyu mathalun li'ilmillah Dikatakan al-kursi adalah perumpamaan bagi ilmu Allah. Waruya 'an Ibni Abbasin diriwayatkan dari Ibnu Abbas, "Li'anna al-'alima Dikarenakan seorang alim, seorang yang berilmu, duduk di atas kursi untuk mengajari orang-orang. Jadi kata kursi dalam kalimat wasi'a sama samawati wal bahwasanya kursi Allah adalah luas meliputi seluruh langit dan bumi. Menurut riwayat dari Ibnu Abbas yang dibawakan oleh Syekh Ibnu Asyur adalah perumpamaan bagi ilmu Allah. Mari kita lihat penafsiran yang serupa di dalam kitab Ad-Durul Mansur Fit Tafsiril Ma'sur ma karya Imam Suyuti, jilid kedua terbitan Darul Fikir, halaman 16, Imam Asyuti di dalam kitabnya ini pun membawakan sebuah riwayat Ali bin Abbas was sama samawati wal of riwayat dari ibnu Abbas mengenai ayat tersebut. Kala ia berkata kursi yuhu ilmuhu kursinya kursi Allah berarti ilmu Allah subhanahu wa taala. Hal yang serupa juga diterangkan di dalam kitab Tafsirul Quranil Hakim karya Imam Rashid Ridho Juz ketiga terbitan Darul Fikir halaman 24 setelah membawakan ayat suci ini wasi'a kursi yusamawati wal ard qalal ustadul imam ustad Muhammad Rashid Ridho berkata as-siyaku yadullu ala annal kursiya huwal ilmul ilahi konteks ayat menunjukkan bahwasanya al-kursi adalah ilmu ilahi ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Dikatakan demikian oleh sebagian mufassir dan ahli bahasa. Penafsiran yang sama juga terdapat di dalam kitab Jami'ul Bayan karya Imam At-Tabari jilid ketiga terbitan Darul Fikir. Halaman 13, Imam At-Tabari di dalam kitab tafsirnya ini menjelaskan Ikhtalafa ahlu Takwili fi ma'nal kursiyi Para pakar takwil mengenai makna al-kursi alladhi akhbarallahu ta'ala dzikruhu fi hadzihil ayati yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat suci ini annahu wasi'as samawati wal ardh bahwa al-kursi itu meliputi seluruh langit dan bumi. Faqala ba'duhum huwa ilmullahi ta'ala dzikruhu. Sebagian ahli takwil mengatakan Itulah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, bahwa kursi Allah berarti ilmu Allah. Hal ini dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya, Tafsirul Kabir, karya Ibnu Taimiyah, jilid kedua, terbitan Darul Kutubil alimiyah halaman 254. Ibnu Taimiyah di dalam kitab tafsirnya ini menerangkan. Wa ammat tafasirul lati fi aidiyan nasi Adapun tafsir-tafsir yang ada pada orang-orang. Fa'asahuha -orang. tafsiru Muhammad ibni di halaman berikutnya. Tafsiru Muhammad ibni Jarir al Tabari. Yang paling sahih adalah tafsir Muhammad bin Jarir al Tabari. Fa'innahu yadkuru maqalat salafi bil asani disabitati. Bahwasanya al Tabari menyebutkan perkataan ulama salaf dengan sanat-sanat yang kokoh fihi bid'atun dan tidak ada bid'ah di dalamnya. Jadi berdasarkan penafsiran ulama ahli tafsir di dalam kitab-kitab mereka mengenai al-kursi di dalam ayat suci yang telah kita simak tadi, mereka memiliki pandangan yang sama bahwasanya makna al-kursi adalah ilmu kursi Allah berarti ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, di sana masih ada pendapat yang kontra dengan penafsiran ulama salaf, seperti Ibnu Abbas, seorang sahabat mulia Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, dan menentang penafsiran ulama ahli tafsir. Seperti Imam Al-Tabari Jelas yang kita pegang adalah pendapat mereka yang telah kita simak bersama-sama tadi Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.